Alhamdulillah ya, akhirnya Adi Sky menemukan kembarannya dalam bentuk baju. bisa sama lagi baju lo ya. Lanjutlah nikah di Jerman sana. Setelah Nikita Mirzani melayangkan sentilannya yang itu diduga ditujukan pada pasangan yang fenomenal yakni Lesti dan Bilar, akhirnya Rizky Bilar memberikan pembelaan pada istrinya dan ia memuji serta menyanjung istrinya yang sangat luar biasa dari wanita lain termasuk ini. Jadi alhamdulillah saat ini sedang mengandung. Alhamdulillah. Saya terima nikah yang dibilang tentang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, sentilan Nikita Mirzani beberapa waktu lalu tentunya masih melekat di ingatan kita sekalian yang menyentil soal hamil duluan dan menikahi orang hamil. Tentu saja hal itu tak urung kita semua pada ngeh pada siapakah sentilan itu dialamatkan, hingga akhirnya Rizky Bilar angkat bicara dan sekakmat dan memberikan penjelasan bahwa Lesti lebih dari wanita-wanita lain termasuk Nikita Mirzani. Jangan remehin istri saya, dia jauh lebih kuat dari apa yang kalian-kalian pikirkan. Dan ketimbang mikirin omongan orang di luar sana, dia lebih cerdas karena saat ini dia lebih memilih fokus mikirin keluarga, terutama buah hati kami. Karena prinsip kami adalah orang berkata apa yang penting Tuhan yang lebih mengetahui atas apa yang sudah kami perbuat. Dan Tuhanlah sebaik-baiknya hakim, hujatan, cacian, fitnahan, I don't give a fuck. Masih banyak mimpi-mimpi yang berusaha kami rajut dan wujudkan. Ketimbang harus memikirkan akan hal itu, toh Tuhan gak tidur. Semakin kami direndahkan, semakin dinaikkan derajat dan ditambah pula keberkahan dalam hidup kami. Dan yang terpenting, sampai detik ini kami tidak pernah merugikan orang lain. Peace, salam dari si utun kami, kata Rizky Bilar memungkasi. Tentu saja ia memuji sang istri yang begitu hebat menanggapi berbagai cemoohan, berbagai komentar negatif dan berbagai hal-hal yang selalu mendiskreditkan seakan-akan menghakimi mereka. Dan inilah berbagai komentar netizen yang tentunya mengagumi mereka akan kesabaran serta ya masa bodoh sabotaging yang dilakukan oleh Lesti dan Bilar. Ini simak semuanya guys.
public figure itu sebenarnya manusia. Iyalah. Tapi kan akhirnya di tempat kita kan Rizky Billar sama Lesti menjelaskan bahwa mereka sudah menikah secara agama. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.